Pada sore hari ini, kita akan meresmikan 5 bandara, 5 airport, baik yang baru maupun yang dibangun hanya terminalnya maupun yang diperpanjang runway-nya. Kita semuanya berharap agar pembangunan ini nantinya betul-betul dapat memudahkan kita pergi kemanapun, juga dapat mempercepat kita pergi kemanapun. Dapat juga untuk mengirimkan barang atau logistik kemanapun dan memudahkan serta mempercepat pengiriman barang kemanapun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan terminal baru Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir Lubuk, Bandar Udara Baru Morowali, Terminal Baru Bandar Udara Alupala Selayar, Terminal Baru Bandar Udara Lagaligo Bua Lubu, dan Terminal Baru Bandar Udara Beto Ambari Bau Bau. Dia support sekali untuk para UKM, khususnya ini kopi Saluan, Pak. Dia sangat support karena ternyata di Kabupaten Banggai ada tanaman kopi yang begitu banyak, Pak. Pokoknya insya Allah kopi Saluan ini bisa berkembang dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas, yaitu khususnya Indonesia, Pak. Pesannya sudah dipesan tadi, Pak, dan sudah disediakan sekitar 50 pouch, Pak. Ya, ini salah satu bandara yang saya lihat paling cantik, paling indah. Amin. Di dekat laut, tetapi juga di dekatnya sudah ada bukit yang tinggi dan gunung. Harapannya kawasan wisata di sini meningkat? Ya, ada gini, ada beberapa bandara yang memang itu bisa mempercepat dan mempermudah mobilitas logistik, mobilitas barang, mobilitas orang. Tetapi juga ada bandara-bandara yang tadi kita buka untuk pariwisata. Kemudian ada juga bandara yang banyak juga tadi Pak Bupati menyampaikan untuk pengiriman kargo misalnya ikan agar cepat sampai di tujuan. Jadi fungsi-fungsi infrastruktur yang kita bangun ini macam-macam. Bukan hanya yang berkaitan dengan mobilitas orang, tetapi juga
kecepatan pengiriman barang, kecepatan pengiriman logistik, saya kira itu yang penting. Kenapa infrastruktur kita bangun.